자, 우리 이쪽 사이드에서 놀아. 항상 당겨 들어와. 오케이? Pertandingan uji coba terakhir skuad Garuda sebelum menuju Piala Asia 2023 yang berlangsung di Qatar pada tanggal 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menyebut laga menghadapi Iran saatnya timnas Indonesia uji nyali dan mental. Tim Indonesia akan berusaha untuk menampilkan apa yang mereka dapatkan setelah hampir 3 pekan ditempa melalui TC dan uji coba saat melawan Iran. Sementara itu, pasukan Amir Galinoi memulai Piala Asia mereka melawan Palestina di Grup C pada tanggal 14 Januari, satu hari sebelum skuad Garuda menghadapi Irak di pertandingan pembuka Grup D. Skuad Garuda telah kecewa pada pertandingan pertama mereka saat mereka kalah 2-1 dalam pertandingan persahabatan melawan Libya setelah membuang keunggulan awal. Oh, bahaya pemirsa! Ada Osama! Oh, sayang sekali! Anda lihat pemirsa, sebuah kesalahan di lini pertahanan dan Osama, pemainnya memang sangat berbahaya. Pasukan Sintayong kini telah kalah dalam 3 dari 4 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Oh, lagi-lagi pemirsa, hati-hati dan sukar dipercaya. Seperti deja vu. Timnas Indonesia tergabung di grup D Piala Asia bersama dengan Jepang, Vietnam dan juara 2007 Irak untuk mendapatkan tempat di babak sistem gugur. Well, the first bit of action in the game, just 2 minutes in, and what a bit of action it is as well. Iran off to a flying start. Mediterranean. Iran yang saat ini berada di peringkat ke-21 dalam peringkat dunia FIFA terbaru, tergabung di grup C Piala Asia bersama Hong Kong, Palestina, dan Uni Emirat Arab. Then in the 69th minute, ball over the top, no one picking up Taremi, and Taremi slots it through Talib's legs. Iran benar-benar dominan dalam sejarah pertandingan ini, mengklaim 4 kemenangan dan 1 hasil imbang dalam 5 pertemuan terakhir dengan timnas Indonesia. Indonesia versus Iran tersaji dalam laga uji coba yang berlangsung di Al Rayyan Training Ground, Qatar Selasa malam waktu Indonesia Barat. Pasukan Sintayong sudah tertinggal 0-3 di babak pertama. Iran menambah 2 gol di paruh kedua melalui Bruce Mehdi Jayedi. Skor 5-0 untuk tim Meli di hasil akhir pertandingan. Ini menjadi kekalahan ketiga timnas Indonesia dalam laga uji coba jelang Piala Asia 2023. Jurdia Macea sebelumnya kalah 2 kali dari Libya di Turki. Oh, bahaya pemirsa! Ada Osama! Oh, sayang sekali! Anda lihat pemirsa, sebuah kesalahan di lini pertahanan dan Osama, pemainnya memang sangat berbahaya, berhasil memanfaatkan sebuah peluang. Atas kekalahan itu, membuat pelatih timnas Indonesia Sintayong memiliki tugas yang cukup berat. Timnas Indonesia harus kebobolan kala pertandingan baru berjalan 2 menit. Gol pertama Iran disarankan oleh ex pemain Brentford yakni Saman Ghoddos. Sempat berhasil menahan gempuran selama 18 menit, gawang Hernando Ari pun kembali kebobolan pada menit ke-20. Kini giliran gelandang Rusbeh Chasmu yang berhasil menggandakan keunggulan Iran menjadi 2-0. Penderitaan timnas Indonesia tak berhenti begitu saja. Justin Hapner CS kembali kebobolan pada menit ke-35
lewat aksi Saman Fala. Gol itu membuat pertandingan babak pertama antara timnas Indonesia versus Iran berkesudahan dengan skor 0-3. Pada babak kedua, Iran rupanya belum berhenti menambah pundi-pundi golnya. Tim besutan Amir Gelenoy itu pun berhasil menambah 2 gol Iran di babak kedua. Adapun 2 gol yang disarankan Iran dicetak oleh penyerang Mehdi Gayadi pada menit ke-71 dan 87. Kekalahan ini menjadi kekalahan ketiga beruntun timnas Merah Putih di Timur Tengah. Hal itu membuat Koh Shin Tae-yong geram. Pelatih asal Korea Selatan ini merasa jika skuad Merah Putih tak mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Shin Tae-yong menilai arah kasusnya hanya stuck di situ saja, tak ada progres yang baik dari pasukan Merah Putih. Padahal tantangan berat sudah terlihat di depan mata. Ruang ganti timnas Indonesia menjadi saksi bisu bagaimana kecewanya Shin Tae-yong kepada perform anak asuhnya. Shin Tae-yong jelas mendapatkan tekanan luar biasa usai menelan kekalahan ketiganya ini. Apalagi timnas Indonesia sekarang sudah memiliki beberapa pemain keturunan, jadi kadang-kadang mampu merubah permainan skuad Merah Putih. Namun hingga saat ini kehadiran mereka rupanya belum cukup meyakinkan, apalagi jika harus menghadapi tim yang memiliki level jauh di atas timnas Indonesia. Yakob, dan bukan dipercaya. Bagaimana? Tapi hal itu tak boleh membuat anak asuh Shin Tae-yong berkecil hati. Anak-anak Merah Putih ini masih tetap harus berjuang di fase grup Piala Asia. 오늘 뻣뻣한데 관계 유지 어떻게 하든 무조건 서로 관계 유지하는. Semoga saja dengan kekalahan telak ini, Shin Tae-yong mampu menemukan formasi dan racikan terbaiknya bersama skuad baru Indonesia dalam mengarungi Piala Asia. Nah, menurut kalian gimana nih peluang timnas Indonesia di Piala Asia tahun ini? Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Nah, itulah beberapa informasi dari kami. Buat kamu yang tak mau ketinggalan informasi menarik selanjutnya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Thank you.